Memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di Jambi diadakan tahlil akbar sekaligus buka puasa sunnah bersama. Acara ini diikuti 50 ribuan jemaah dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Banyaknya peserta buka puasa sunnah mencatatkan Jambi dalam rekor MURI. Catatan rekor ini dibuat di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, Senin sore. Penyerahan sertifikat rekor MURI ini disaksikan ribuan masyarakat Jambi. Gubernur Jambi Zumi Zola menerima penghargaan itu secara simbolis mewakili masyarakat Provinsi Jambi. Dalam acara ini juga ada pemberian paket umroh kepada 5 orang pemegang kupon yang diundi panitia pelaksana. Sekali acara hari ini bisa berjalan dengan sukses. Kita melakukan peringatan Isra Mi'raj dan juga buka puasa sunnah bersama. Alhamdulillah masyarakat yang datang kurang lebih hampir 6.000 masyarakat yang tentu apa yang kami niatkan alhamdulillah direspon baik oleh masyarakat. Ini semata-mata adalah bagian dari syiar agama Islam yang kami lakukan, dan tentunya sepulang dari acara ini harapan kita kepada masyarakat bisa makin mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat yang sudah berkenan hadir di sini, dan terima kasih kepada semua pihak, para sponsor yang telah memungkinkan acara ini bisa terjadi. Zola berharap kegiatan ini dapat meningkatkan dan mempertebal iman dan ketakwaan. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.